Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mini Garden. Jadi kegiatan saya di siang ini, saya akan memberitahu tips cara meleburkan atau menghancurkan pupuk SP36 ya. Karena pupuk SP36 itu kalau untuk dikocorkan sangat susah larut ya. Jadi cara melarutkannya atau menghancurkannya saya akan kasih tahu ya. Ikuti terus channel Mini Garden. Oke, pertama-tama teman-teman, kita beli dulu pupuk SP36 nya sekitar 2 kilo. Lalu kemudian kita masukkan lagi kapur dolomit, kapur pertanian sekitar 3 genggam ya. Untuk perbandingannya, 2 kilo SP36 dan 3 genggam untuk kapur dolomitnya. Kemudian kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk sampai rata seperti ini, teman-teman. Lalu kemudian kita siapkan air panas ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sudah persiapkan air yang mendidihnya, teman-teman. Lalu kemudian air ini kita siramkan ya. Oke, kita matikan dulu. Oke, ini air yang sudah kita hangatkan tadi, air yang sudah mendidih tadi. Lalu kemudian kita siramkan ya, teman-teman, sampai rata, teman-teman. Setelah kita masukkan air hangat tersebut, teman-teman, kemudian kita aduk ya, biar kapur dolomit yang sudah kita campur bereaksi, teman-teman. Tuh lihat, teman-teman, dalam hitungan menit aja sudah tercampur dengan rata, teman-teman ya. Kelihatan kalau pupuknya sudah mulai hancur nih ya, teman-teman. Mantap sekali. Oke, kita tunggu sampai airnya mengering, teman-teman ya. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Adukannya sangat rata dan hancur, sama seperti adukan semen, teman-teman ya. Jadi cara seperti ini sangat efektif, teman-teman, untuk menghasilkan pupuk SP36. Lalu kita diamkan sampai waktunya kita menggunakannya, teman-teman ya. Tujuan peleburan ini adalah untuk pengocoran, teman-teman. Jadi kalau sudah lebur seperti ini, sudah larut ketika kita isi air, teman-teman ya. Jadi tidak perlu menunggu lama, sangat mudah tercampur lagi, teman-teman. Mantap sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah tips singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe-nya, teman-teman ya. Oke.